Sekali lagi untuk Novita Dewi dan Desta. Desta, keren abis. Des, kamu tuh tadi kayak yang dibilang di VT, kamu tuh katanya pernah punya pengalaman kalau pas kamu lagi nonton di bioskop, kamu salah gandeng orang ya? Oh iya, waktu pertama kali nonton Sherina itu, Petualangan Sherina. Petualangan Sherina, kenapa tuh kok bisa salah gandeng orang? Saking penuhnya bioskop, jadi kan pada ngantri tiket gitu kan, terus akunya gak sabaran karena takut kehabisan. Alright. Jadi langsung nyelonong sendiri ke depan, terus tiba-tiba, ayo ma, tapi... Yang dipegang tangannya tuh bukan mamaku. Oke, berarti. Tapi itu yang kamu gandeng itu cowok atau cewek? Ibu-ibu juga. Oh, ibu-ibu juga. Kalau cowok gimana? Kayaknya ada drama sedikit kali. Karena ya. Karena waktu itu masih kecil sih. Oh, masih kecil juga waktu itu. Oh ya, Sherina sih ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Alhamdulillah. Keren habis. Oke, Mei-chan silakan berkomentar. Hai Desta. Halo Kak Mei-chan. Kamu tuh adalah salah satu penyanyi favorit aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, pengen deh punya karakter vokal kayak kamu yang low-nya udah distorsi gitu, keren banget, bisa memperkaya teknik vokal aku. Bisa gak transfer ke sini gitu? Jadi aku makin kaya nih tekniknya gitu kan. Karakter kamu keren banget dan tadi tuh adalah sebuah duet yang menurut aku balance dan bagus banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Mei-chan. Amin, ya Rabbal Alamin. Sampai final. Amin. Terima kasih Kak Mei-chan. Silakan Mike Mohede. Selamat malam Desta. Selamat malam Kak Mike. Gimana perasaannya bisa tampil sama seorang Novita Dewi? Gak nyangka, karena dulu cuma ngefans sama Novita Dewi. Nonton di ajang kompetisi juga dan memang ngefans banget sama dia. Dan akhirnya semua bisa terwujud di Just Duet gitu. Duet sama Mas Once, duet sama Kak Novita Dewi. Gitu. Mantap. Suatu... Aduh, hadiah banget buat Desta dari Allah. Dan nuansa seperti itu kerasa banget tadi saat kalian berdua bisa melakukan chemistry yang tiktoknya enak. Benar-benar Novita kontak kamu sambut juga dengan sangat baik. Sehingga ya penampilan yang saya yakin Bung Once juga bangga ngeliat Desta tampil tadi. Wape tenang. Alhamdulillah. Mike, terima kasih. Lizzy, silakan. Desta. Saya rasa saya peminat terbesar Desta. I'm such a big fan of you. Oh my god. Terima kasih. Setiap kali Desta nyanyi, setiap kali saya akan be surprised. I'm always surprised because every time you open your mouth, I'm like, oh.
I forgot that your voice is so amazing because you're so sweet. Like when you talk in person, you're just a sweet little girl. And when you sing, it's so powerful and it's so cool. Like you're so cool. I love you. Lizzie, terima kasih banyak. Walking down those stairs, karena saya memang sudah jatuh. It was so scary. I'll say, please don't fall. Good job. Lizzie, terima kasih banyak. She love you so much. Mas Once, silakan. Hello. Saya bangga kamu bisa tampil begitu lepas tadi. Alhamdulillah. Di permulaan lagu, terus terang saya gak terlalu impressed ya. Untuk Desta dan Novita Dewi. Karena saya pikir lagunya kok sama-sama aja ya, seperti aslinya. Cuma bedanya yang nyanyi perempuan gitu. Lalu waktu kalian mulai turun, nah ini mengagumkan juga bisa turun tangga ini seperti kata si Lizzie. Karena ini susah kan, sambil nyanyi sambil jalan tuh susah. Lalu di bagian tengah dan sampai akhir lagu saya melihat satu yang makin bagus, makin keren, makin dramatis. Karena kalian paduan vokalnya keren dan improvisasinya juga makin keluar gitu. Jadi makin bagus. Performance-nya saya pikir bagus banget tadi. Salut buat kamu, terus semangat dan terus meningkatkan diri di kompetisi ini. Dan menurut saya kamu punya warna yang memang mungkin gak banyak perempuan seperti kamu warnanya ya. Malah, khususnya dalam kompetisi ini. Kamu harus terus jaga suara kamu supaya jangan makin serak juga. Karena itu warna suara yang special. Kamu harus jaga terus itu. Dan juga kamu harus juga lebih berani lagi meningkatkan teknik kamu, lebih berani lagi untuk berimprovisasi. Tadi udah bagus ya, terus tingkatkan ya kemampuan. Terima kasih Mas Anjel. Tepuk tangan sekali lagi untuk Desta dan 4 juri sebesar kita malam hari ini. Baiklah Indonesia, hanya satu yang bisa membuat Desta mampu bertahan di panggung ini. Langsung saja berikan heart Anda untuk Desta. Googling Just Duet Indonesia dan klik fotonya Desta.